Assalamualaikum. Izzati, Izzati bangunlah. Dah pukul 7 ni. Jomlah kita jogging. Berapa? 7. Tengok ni. Ya, aku penat dah. Kiam pagi tadi. Bagilah aku tidur. Tak apalah. Nadia, buat apa tu? Tengah belajar. Dah pukul 7 ni, jomlah kita jogging sama-sama. Bagilah aku belajar. Eh, pagi ni lah masuk otak, tahu tak? Bagilah, tak apalah. Asyik. Weh, ada aktiviti ke? Macam best je. Semua pelajar kosongkan dorm pada 5 suku. 5 suku? Eh, time ni lah aku nak belajar. Oh, kalau kena kosongkan dom, ngaji kat musola je lah. Eh, hey, come on away. Jom lah, saya tak pergi. Cempel je. Eh, takpelah, takpelah. Makasih. Sorry lah. Boring kot. Belajar putri kosongkan dom dah 5 suku. Jom dia dah. Sekarang dah pukul 5 suku dah. Takpelah, aku nak sambung baca Al-Quran. Petang-petang ni lah kita nak riadah. Jom dah. Kalau riadah, nanti aku penat nak kiam esok. Tahu tak, riadah tu kan satu ibadah. Kalau kita niat kerana Allah. Ya ke? Yalah. Eh, jom lah kita dah. Jom, jom. Eh, kita ajak lah Nadia sekali. Okay, jom. Dia mesti ada kat pondok tengah belajar. Kan? Assalamualaikum Nadia. Jom main. Waalaikumsalam. Haa main. Ya Allah. Baik lagi aku tak belajar ni. Nadia, tahu tak Islam mementingkan tawazun? Tawazun tu apa? Tawazun tu keseimbangan. Belajar, belajar juga. Main, main juga. Dan ibadah pun ibadah juga. So sekarang kan waktu petang. Jomlah kita main. Yelah. Boleh lah. Jom. Jom, jom. Kenapa? Kita kena baca doa dulu. Haa, betul lah. Baru dah suka kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini bi kerja kita eh. InsyaAllah. Weh, nanti dah lima suku aja. Ingatkan akulah. Suruh dah. Okay. Eh, korang dah tak? Aku rasa aku dah kurus.